Fakta unik belut listrik, ikan air tawar yang bisa membunuh manusia. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih. Belut listrik adalah salah satu dari 500 jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik. Ikan ini bisa menghasilkan listrik sampai dengan 650 volt untuk berburu dan membela diri. Habitat belut listrik ada di perairan dangkal, seperti perairan berlumpur Sungai Amazon dan Orinoco di Amerika Serikat. Dilansir dari National Geographic, berikut adalah beberapa fakta belut listrik yang perlu kamu ketahui. Belut listrik berkerabat dekat dengan ikan lele. Meski disebut sebagai belut, belut listrik ini justru lebih berkerabat dengan lele dibanding belut pada umumnya. Mereka hidup di perairan dangkal atau air lumpur dan muncul ke permukaan setiap 10 menit sekali karena mereka bernapas menggunakan udara yang diambil dari atmosfer. Belut listrik bisa mencapai panjang 250 cm dan bobotnya bisa sampai 20 kg. Mereka punya tubuh berbentuk panjang dan silindris, bisa berwarna putih, hitam, biru, ungu, atau abu-abu. Belut listrik adalah hewan penyendiri dan jarang sekali membentuk kawanan. Mereka adalah hewan karnivora yang memangsa ikan kecil, amfibi, burung, dan mamalia kecil. Punya sel yang bisa menghasilkan aliran listrik kuat. Sekitar 80% organ tubuh belut bisa menghasilkan aliran listrik. Belut listrik memakai energi tersebut untuk mempertahankan diri dari predator atau untuk menyerang mangsanya. Mereka bisa menghasilkan listrik sampai 600 volt yang artinya 5 kali lebih kuat dibandingkan kekuatan listrik dari stop kontak standar. Listrik yang dihasilkan bisa melumpuhkan kuda dan menyalakan lampu. Belut listrik bisa menghasilkan kejutan listrik yang cukup kuat sampai bisa melumpuhkan seekor kuda. Bahkan manusia bisa tewas jika seekor belut listrik menyengatnya beberapa kali. Beruntungnya manusia jarang bersentuhan dengan belut listrik. Selain itu, belut listrik dengan ukuran yang relatif besar bisa menghasilkan energi listrik yang cukup untuk menyalakan 12 lampu pijar. Belut listrik berumur lumayan panjang. Karena belut listrik punya penglihatan yang buruk, mereka mengeluarkan listrik level rendah sampai 10 volt yang membantu mereka merasakan lingkungan sekelilingnya dan mendeteksi mangsa. Musim kawin belut listrik terjadi selama musim kemarau. Belut listrik jantan menggunakan air liur untuk membuat sarang telur. Betinanya bisa bertelur sampai 17.000 butir. Baik jantan dan betina menjaga keturunannya sampai usia remaja. Belut listrik yang baru menetas memangsa invertebrata kecil. Mereka juga mengincar sarang belut lain dan memangsa telurnya. Mereka bisa hidup sampai umur 15 tahun di alam liar dan sampai 22 tahun di lingkungan terkendali. Habitat belut listrik di air beraus tenang dan keruh. Belut listrik biasanya ditemukan di sekitar sungai-sungai yang luas, seperti Sungai Amazon atau Sungai Orinoco. Habitat favorit adalah perairan berarus tenang yang dipenuhi lumpur. Selain itu, kondisi habitat belut listrik yang berair keruh membuat berkamuflase dari predator atau mangsanya. Nah, itu tadi beberapa fakta mengenai belut listrik yang perlu kamu ketahui. Salah satu jenis ikan unik yang mampu menghasilkan energi listrik besar yang bisa melumpuhkan kuda bahkan sampai membunuh manusia. Untuk mendapat update untuk info unik lainnya, silakan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih.